Iya, mau nikah saya Senin. Oh, kakak yang nikah? Iya. Kebetulan dapat suami orang Siantar. Oh, orang Siantar. Coba godang yang kamu nanti acaranya. Oh, yang sana ya? Baik, sana ya, harap. Dari Senin. Oh, nama marga apa, kak? Nama marga Utragalung. Kakak? Dikasih Boru Panjaitan. Baru kami tadi acara Mangga ini. Oh, yang di Jalan Sarinemba? Iya ya, tadi. Di rumahnya Pak. Iya. Senennya ya, acara adatnya. Iya. Kakak sendiri jalan maksudnya? Oh enggak, tadi di situ mereka nunggu. Cuma oh, tadi kami dari ini dulu mas. Karena keluarga besar pada datang. Iya ya. Terus mereka bingung lah mau makannya di mana. Sudahlah kita bungkusin aja. Jadi kita pisah pesan. Kakak dikasih boru apa? Boru Panjaitan. Oh, Boru Panjaitan. Iya. Nama boru, Boru Panjaitan lah ya. Iya. Kakak aslinya suku? Chinese. Chinese. Iya. Baru ini ke Siantar, Kak? Iya, baru sekali ini. Kalau di Siantar makan enak terus, Kak? Iya. Makanannya saya enak. Makan pangsit mie kemarin, tadi pagi. Oh ya? Setiap hari saya kayaknya ada 2 hari ini pagi-pagi saya makan pangsit nih. Enak memang ya. Enak. Kalau di sini kulinernya enak, Pak. Iya. Tempatnya pun enak menurut saya ya dibanding di Jakarta atau di Surabaya kan orang tua saya di sana. Iya ya. Kalau di Jakarta tuh rasanya keburu-buru, ngapa-ngapain tuh harus cepet-cepat. Terus mau ke sana lama. Iya, macet. Jadi kami waktu nyampe sini kayak janjian mau kemana gitu. Udah setengah jam sebelumnya udah mau berangkat, terus kata orang-orang, ngapain buru-buru, kan gak jauh kok. Jadi kebiasaan udah, ya? Buru-buru. Iya, karena takut macet, takut ini, itulah. Kalau kakak profesinya apa? Saya marketing. Oh. Iya, saya orang marketing. Di perusahaan? Di perusahaan Omnicom Media Group. Omnicom apa? Omnicom. Oh, apa itu? IT. Omnicom itu perusahaan agensi. Oh, agensi. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi yang wedang susu. Wedang susu 4. 4. Ininya ditambah 3 lagi. Berarti ini 11. Ya. Ini 4. Ini 2, tambah 3 lagi jadi 5, ini 4 itu, 9. Akan naik mobil nanti kan? Iya, akan naik mobil. Yang aku ikat wedang susu ya, Kak? Iya. Thank you.
makan di sini Senin pestanya masih muat lah baju pengantinnya nanti. Makanya jalan tadi cari nasi. Biar olahraga lah. Takut gak cukup nanti kebayanya itu. Nah, itu dia. Bahaya. Biasanya 2 hari udah langsung makan. Bener juga. Dan malam pun ramai di sini makanannya. Iya. Malam. Ramai banget. Gak seenak yang di Jakarta, banyak pilihan. Iya, tapi kalau pangsit mie juara sih di sini. Iya. Jakarta pun tetap di sini lebih juara tadi saya makan. Kami makan, memang tetap enak di sini ya. Iya sih, terkenal lah. Jadi habis pesta mau jalan kemana rencana kak? Ke Toba, Danau Toba. Toba lah ya, wajib iya. Lah ya. Udah nanggung udah jauh-jauh sampai sini. Sekalian itunya honeymoonnya di situ. Iyalah. Kami jalan-jalan juga sama keluarga, karena kan banyak keluarga yang mau ke sana juga kan. Iya. Jadi sekalian lah sudah. Kalau kakak marganya apa? Saya marganya Jung. Kalau di iya, di Chinese-nya marganya Jung. Itu yang apa? Kantonisnya apa? Bukan. Apa ya? Saya Chinese apa ya? He, ya orang bilang. Orang He. Iya, orang Kanton. Atau asli opungnya dari Lampung? Kenapa? Asli opungnya dari Lampung? Enggak bukan. Sih, kalau opung saya dari Kupang satu, Chinese Kupang satu, Chinese Bandung. Kupang? Iya. Yang laki-laki dari Kupang, yang perempuan dari Bandung. Banyak pembeli saya. Oh gitu. Selama jualan. Sekali beli ya. Iya ya. Biasanya berapa orang beli? Satu, ya, dua. Satu, dua. Paling banyak empat. Oh iya. Sekali beli. Udah lama di sini Bang jualannya? Masih sekitar 2 bulan lah, Kak. Oh, 2 bulan baru juga ya. Iya. Cuman kalau jualan ininya di rumah udah setahun. Oh. Kalian jual mie ayam juga kan? Oh gitu. Dekat kok dari tempat orang kakak itu. Cilanias. Oh di Cilanias. Oh iya. Gak apa itu nanti dipegang sendiri aja. Oh iya. Kalau abang dipegang aja satu nanti. Nah aku bisa. Berapa semua? Berapa? Yang ininya aku cas 3.000 ya? Iya.
wedangnya. Susunya. Iya. Terima kasih. Kak. Sukses acaranya, Kak. Iya, terima kasih. Sehat, ya. Ya, kasih, Kak. Iya, Kak. Senang, bahagia. Makasih ya, Kak, ya.